persiapan pertandingan besok menghadapi Persik Semarang. Selamat sore teman-teman media yang kami hormati. Pertama, untuk persiapan tim Bhayangkara menghadapi pertandingan besok, kami pikir kami sudah melaksanakan evaluasi dengan agenda latihan di Jakarta. Kami pikir pertandingan besok ini sangat penting bagi kami untuk menciptakan konsistensi untuk menjalani kompetisi ini. Karena kemarin itu begitu penting bagi kami, sebuah konsistensi yang perlu kami ciptakan untuk menjalani kompetisi yang cukup panjang. Kami pikir Persikas adalah tim yang cukup baik. Mereka didukung fans mereka yang cukup banyak. Ini yang menjadi poin penting kami untuk menjalani pertandingan besok. Baik, selamat sore. Saya mewakili dari teman-teman pemain. Untuk pertandingan besok, insya Allah kita sudah siap semua. Semua sudah siap dari tim pelatih, sudah melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Mengingat ini pertandingan away pertama kita di Liga 2, jadi segala kemungkinan sudah dipersiapkan. Jadi untuk besok semoga kita bisa mengambil pemain terbaik dan bisa berjalan lancar sesuai yang kita persiapkan. Terima kasih. Ya, itu penjelasan dari Hari Jabat yang bertanya berapa pemain asing yang diturunkan untuk melawan Persikas Subang di pertandingan besok. Untuk saat ini, kemarin beberapa hari yang lalu kami dua pemain asing tambahan kami sudah tiba di Indonesia. Ada memungkinkan bisa kita mainkan atau kita melihat situasi kondisi. Tapi sementara kami melihat semuanya dalam hingga kondisi terakhir mereka, karena memang baru datang di Indonesia, apalagi mereka juga pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Dan ini kami tidak juga mengambil resiko dengan situasi ini. Kami pikir squad yang terbaik akan kami tampilkan di pertandingan besok. Terima kasih, saya Nahya dari Tribun Jabar. Dari hasil uji coba lapangan tadi, melihat kondisi lapangan seperti yang di Persikas ini gimana tadi rasanya? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Mengingat saat ini kan cuaca di Subang ini panas banget. Oke, terima kasih. Saya pikir sama ya, sama dengan kita di Jakarta pada saat kita melaksanakan persiapan tim. Kami pikir tidak ada begitu masalah dengan situasi cuaca ataupun kondisi lapangan. Kami pikir kedua tim juga sama-sama bermain di stadion yang sama. Kami pikir tidak ada masalah untuk tim Bhayangkara. Terima kasih. Saya Faisal dari Pasaran Express. Persikas kan tim debutan di Liga 2. Nah, kalau sendiri melihat itu seperti apa? Terus kemudian apakah ada beberapa pemain yang sangat diantisipasi seperti itu? Terima kasih. Ya, pertama kami sampaikan bahwa Persikas adalah tim yang sangat baik, walaupun tim ini musim ini promosi dari Liga 3. Saya pikir semua kekuatan tim di Liga 2 saya pikir sama. Tinggal bagaimana kami memantapkan tim kami dulu, baru kita berpikir untuk tim lawan. Kami pikir Persikas cukup baik, sebuah tim yang cukup baik dengan dukungan fans yang cukup baik juga. Kami pikir pertandingan besok cukup baik untuk kita saksikan di salah satu pertandingan Liga 2. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya sendiri, melihat tim Persikas ya yang disebutkan pelatih yang keluar tadi, karena itu kita sama-sama di Liga yang Liga 2 yang sama-sama kita satu level gitu, jadi yang semua wajib diwaspadai, jadi nggak ada yang satu perhatian khusus dari pemain, jadi semua faktor kita pasti waspadai, baik pemain di asingnya atau di lokalnya.